Okay, iya, makanya tadi saya bilang pribadi ya belum ada izinnya. Tapi selama ini saya tak dalemin bagaimana pemeriksaan kesehatan. Iya, makanya tadi saya bilang pribadi ya belum ada izinnya. Tapi selama ini saya tak dalemin bagaimana pemeriksaan kesehatan, siapa yang bekerja di sana. Dari penjelasannya di sana mempekerjakan warga binaan yang sudah sehat dipekerjakan lagi di sana, dan sebagian besar yang direhab di sana itu oleh pribadinya itu cukup baik. Yang kedua, saya tanya masalah kesehatannya bagaimana, itu sudah dikerjasamakan dengan puskesmas setempat dan dinas kabupaten. Nah, ini saya dorong, sebenarnya niatnya baik, tetapi harus difasilitasi untuk secara resmi melakukan kegiatan rehabilitasi tersebut. Itu gambaran dari hasil penelitian kita. Ini masih terus kita dorong teman-teman BNP untuk bisa memfasilitasi itu.